Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad berkata, Presiden Bersatu Mohidin Yassin menemuinya baru-baru ini untuk meminta bantuan mendapatkan semula jawatan Perdana Menteri. Namun Mahathir menegaskan bahawa Pejuang tidak akan menyokong individu yang gagal sebagai PM sama seperti Najib. Ini susulan laporan media semalam bahawa kedua-dua bekas Perdana Menteri itu bertemu baru-baru ini untuk membincangkan kerjasama antara Bersatu dan Perjuang menjelang pilihan raya umum akan datang. Ahli Parlimen Langkawi itu berkata, beliau berasa pelik apabila Mohidin cuba mendapatkan sokongan Perjuang walaupun tahu Perjuang menunjukkan prestasi buruk pada pilihan raya Johor baru-baru ini. Katanya jika Mohidin seorang Perdana Menteri yang hebat, beliau akan menjadi Perdana Menteri sekali lagi tanpa perlu sokongan Pejuang. Mahathir mengulangi pendirian bahawa Pejuang hanya akan bekerjasama dengan pihak yang komited dalam memerangi rasuah.